Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahu al-'azim. Wa ballagha rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidin wasy-syakirin. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Alhamdulillah. Sepertinya sih memang ada ada alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kepada jata telah diserjangan nafam Allah subhanahu wa ta'ala nasabah kepada ta'ala bikna pajar dari segi dekana kepinyamunna baik berupa umur kesehatan kesempatan dan yang tak kalah pentingnya dan hari tetap boleh sehingga sabar nasabari mendukungnya yang bermanfaat. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Nabi menjadi akhirul marijin min niyyah ummasi lahu sininna alamin. Hadirin jemaah jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah karena itu cenang kae karena itu mabarak kae na yang muar ya la ali sekutu bayan itu sedde ayat na fama Allah taala di makadana fama Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekiranya bapak tuan nama kada barang siapa yang melakukan amal kebaikan maka pasti dia akan melihat balasannya. Lagi pula sebaliknya barang siapa yang melakukan amal keburukan maka pasti dia akan melihat pula balasannya. Sininna tamatama lebih kini niya sulusul ngalabi antar masir pengubah subhanahu wa ta'ala. Karena ya'e terdapat suatu motivasi bagi kita semua agar kita tidak menganggap penting amal yang kecil. Nasabah memanggil bicara yang ramal ini pasti nawala ikhun Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah misqala zarrah walaupun sekecil zarrah maka pasti ya Rabu pasti akan diperlihatkan balasannya. Hadirin yang dimuliakan dan rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Ta'ala, faman ya'mal, barang siapa yang beramal, nigi-nigi to makka mala. Mulai membiasa mana dari telinga kata-kata amal, bahkan mulai bahan ni. Jadi, muncul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan amal? Apa definisi dari amal tersebut? Terampingi ulama tafsir mengatakan, dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amal benar itu penggunaan daya atau mempergunakan daya. Jadi narikko ibaktikuna daya apabila kita menggunakan daya yang ada pada diri kita maka kita dikatakan telah beramal. Setidaknya ini urbatawe punneki apa empat daya pokok yang ada pada diri kita. Apabila kita menggunakan salah satunya, maka kita dikatakan telah beramal. Daya yang pertama, benar itu daya fikir. Jadi narekko ibati mafikri, arti ibati mafikri akalenge, maka kita digolongkan telah beramal. Jadi yang dimaksud dengan beramal, benar itu menggunakan daya. Yang kedua, benar itu daya fisik. Jadi apabila kita menggunakan daya fisik ini, maka kita dikatakan telah beramal. Contohnya, arek komeloki kletei sedi sewa-sewa, apabila kita ingin memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kita menggunakan daya fisik. Kita menggunakan anggota badan ini untuk memindahkan barang tersebut. Jadi arek koi bakti gunai fisik tak, maka kita dikatakan telah beramal. Hadirin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, benar itu gaya kolbu, gaya ke hati. Dengan kolbu, di kolbu kita berniat, di kolbu kita berimajinasi dan lain-lain sebagainya. Jadi apabila kita menggunakan gaya kolbu ini, maka kita telah digolongkan beramal. Kemudian yang selanjutnya, yanar itu daya yang keempat, yanar itu daya hidup. Inilah daya hidup yang memunculkan semangat untuk mengarungi kehidupan dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah empat daya pokok dan masih banyak daya-daya yang lainnya. Apabila kita menggunakan daya tersebut, maka kita digolongkan telah beramal. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi muncul pertanyaan, apakah mencuri itu termasuk beramal? Jawabannya, itu adalah amal. Sebab kita menggunakan daya, daya fikir, daya fisik, dan lain-lain sebagainya. Kita menggunakan daya fisik untuk mengambil barang tersebut. Kita menggunakan daya fikir untuk memikirkan bagaimana cara kita mengambil barang tersebut. Akan tetapi Allah memerintahkan untuk beramal bukan sembarang amal. Allah mengatakan wa amilus sholihat, maka lakukanlah amal-amal yang soleh. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan masalahnya memerintahki untuk maka malah nikia dan niat sembarang amal. Akan tetapi Allah mengatakan wa amilus sholihat, maka lakukanlah amal-amal yang soleh. Sininna tamtama lebih dan niat sersur lebih agar wasir Allah Taala. Jadi narik koi bakti bunyi daya yang ada pada diri kita, maka kita dikatakan telah beramal. Sininna tamtama lebih dan niat sersur lebih agar wasir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makarifum Allah Taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang menggunakan daya walaupun sekecil zarrah, maka pasti akan melihat balasannya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, sekecil atau sebesar zarrah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, barang siapa yang melakukan amal walaupun sekecil zarrah. Mumpung sisi di bahu tanah, bagaimanakah ukuran zarrah itu? Apakah yang dimaksud dengan zarrah itu? Diri yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, ulama tafsir mengatakan dalam tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa misqala dzarrah, yang dimaksud dengan dzarrah benar itu namlatun shagiratun, biasanya dzarrah yang benar itu bere-bere, becu, semut yang terkecil. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil semut misqala dzarrah, maka pasti dia akan melihat balasannya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua pendapat, nah iya biasanya zarrah dengar itu debu yang berterbangan di sela-sela sinar matahari. Biasa tengarikku mengeso kasar uki merapar berpilupi kasarui angkal betul-betul. Karena iya biasa zarrah menurut sebagian ulama. Hadirin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran menggunakan kata zarrah untuk menjelaskan sesuatu yang paling kecil. Jadi riwayat ulama beranggapan zarrah itu dengar itu semut namlatun shagir, semut yang terkecil. Asaba riwayat tuyuro, semutlah yang paling terkecil. Kan tetapi pada saat sekarang ini ada yang berpendapat bahwa zarrah itu yang dengar itu debu yang berterbangan. Bahkan ada yang mengatakan zarrah itu benar itu atom, bahkan
ada yang lebih kecil dari atom. Itulah menurut pendapat sebagian ulama yang dimaksud dengan zarrah. Jadi intinya zarrah energi itu menunjukkan sesuatu yang terkecil. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari Allah taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang beramal, barang siapa yang menggunakan daya, mithqala dzarratin khairan yara. Walaupun sekecil zarrah, walaupun sekecil semut, walaupun sekecil debu yang berterbangan, ya Rabbu, maka pasti dia akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal keburukan walaupun sekecil zarrah, maka pasti dia akan melihat pula balasannya. Sinimna tumtum rabbiki minniya sulsul marbi akhir masir Allah taala. Jadi sebagai kesimpulan, minna yutwe yang itu adalah kita melakukan amal, amal yang itu amal soleh, walaupun sekecil apapun itu, sebagai bakal kita di akhirat kelak. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a